Okay, geng. Tak bagi aku dekat jempol aku. Aku dah settle lah. Aku tidur pakai sleeping bag ni. Si Kowa tak bangun lagi. No. Tapi dekat dia jempol ni best lah. Best bagi aku rasa dia tenang. Lepas tu sungai dia biasa je. Cuma dekat sini sejuk gila. Tengok aku pakai sweater. Pukul 10 malam sejuk gila. Dia pukul 10 dia dah start sejuk lah. Si Kowa pun pakai baju sweater juga. Dia pakai windbreaker tak salah aku. So tidur kat sini okey lah. Bagi aku okey lah. Yang sukakan kedamaian, ketenangan okey. Tapi hari biasa je lah. Kalau Sabtu Ahad dia ramai orang. Macam kita orang kat sini Ahad malam tidur di sini okey lah. Sini kawasan sejuk. Pagi-pagi dengan burung-burung murai pun sini ada dah 5-6 ekor lah. Tengok yang ada anak lagi. So, alright. Bye. So, okay gang. Aku dekat The Comporo ni. Pagi-pagi nak mandi kena air yang segar. Air sungai. Baju kajos. Kajos. Tak dalam pun. Dalam sikit alah, boleh lah. Kata nak mandi pagi. Kecil. Kalau mendulang dapat emas. Main-main. Di dalam. Baik. Sesuai bawa anak dan family sebab tempat cetek tak risau banyak. Ya. Yeah. So, okay gang. Sungai pun kita nak mandi. Kita dah relax. Kowa pun baru bangun. Relax. So, kita mandi. Di sungai. Kita nak makan. Makan kat tepi sungai. Baru syahdu. So, ni pun nasi semalam. Aku beli nasi goreng lah. Dengan bo. Bismillah. Kebun aku pun aku rasa nak buat macam ni. Ada anak sungai aku selalu tidur sana. Selalu buat mandi anak sungai tu. Kan? Lalu Kowa nak bangun siap-siap. Jadi kita nak terjah tempat lain lah. Alright. Bye. Kowa dah bangun. Dia buat Maggi. Maggi Vietnam. Tak makan lah. Aku dia beli Maggi Indonesia. Betul. Ada telur? No, I don't like sardin. Telur, Maggi, sardin. Campur. And then vegetables. Sardin. Instant noodle. And egg. And egg. This brand you have in Vietnam? Maybe yes, but three ladies from Thailand. But oh. Busy. Maybe they have. Okay. Not quite sure. Aku takut nak makan. Okay.